dalam acara kesayangan 3 Minutes of Being Love. Hari ini, 89 tahun yang lalu, 6 misionaris dari Belanda mengadakan perjalanan lewat laut selama 30 hari 30 malam menuju Indonesia. Mereka mendirikan biara Suster PIJ yang pertama di Pasuruan. Suster-suster itu masih muda. Dari mana diperoleh keberanian itu? Dari mana kekuatan itu didapatkan? Semua karena kasih Tuhan. Hari ini, 29 Mei 2021, keberanian mereka berbuah. Saat ini kami memiliki 34 biara di Indonesia. Sahabat milenial yang terkasih, saya termasuk kategori penakut. Kuper lebih senang di kamar menyendiri. Tapi berkat kasih Tuhan dan juga perhatian dan cinta dari keluarga dan teman-teman, saya berjuang dan terus berjuang untuk membuka hati, untuk keluar dari diri sendiri, sehingga aktif hidup menggereja dan memasyarakat. Saya juga berani memutuskan untuk menjadi Suster PIJ. Selama saya menjadi Suster PIJ, saya juga berani mengadakan perjalanan dari komunitas yang lain ke komunitas yang lain. Sahabat milenial yang terkasih, hari ini Yesus mendapat pertanyaan, dari mana kuasa untuk menyembuhkan orang-orang itu? Yesus tidak memberi jawaban. Yesus hanya menginginkan tindakan belas kasih, perbuatan penuh cinta. Yesus memperoleh kuasa dan kekuatan dari Allah. Sahabat milenial yang terkasih, hari ini Tuhan juga memberi kekuatan kepada Anda. Mari kita maju. Mari kita melangkah menebarkan warta cinta. Dan saya yakin Anda pasti bisa.